Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ibadah ini dalam keadaan yang sangat nyaman, di tempat yang sangat nyaman, dan dalam suasana yang sangat tenteram. Dan jauh di sana, sahabat-sahabat kita, saudari-saudara kita tengah berada dalam kesulitan yang luar biasa, yang bukan hanya masjidnya, tapi juga rumahnya, jalannya, dan setiap sisi kehidupan mereka bisa dikatakan jauh dari rasa aman untuk saat ini. Maka kita yang saat ini belum bisa hadir bersama mereka untuk berjuang secara fisik ataupun dengan harta benda atau dengan ide-ide kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, di Halep. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga mereka berada dalam keadaan syuhada. Allahumma sabirhum, semoga Allah sabarkan mereka. Dan semoga Allah sentuh orang-orang yang memang diamanahi untuk menolong mereka, agar supaya segera bergerak untuk bisa membuktikan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap pada orang-orang yang tidak beriman. Jangan berharap pada orang-orang yang tidak beriman. Karena panggilan ini bukan panggilan akal, tapi panggilan iman. Jadi jangan sekali-kali jika kita punya persoalan keimanan kita, jangan mengharapkan pada orang-orang bukan beriman, karena mereka bukan sekutu kita. Mereka bukan bagian orang-orang yang memikirkan keimanan kita. Tapi sekarang khitab ayat ini berlaku untuk semua orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin sampai dengan tadi siang, saya mendapatkan banyak pertanyaan, di antaranya dengan fatwa yang dimintakan oleh sebagian saudari-saudari kita di Aleppo atau di Halep. Bagaimana hukumnya kami dihadapkan pada dua pilihan, antara membunuh diri kami dengan dihadapkan pada perkosaan yang mungkin kami hadapi dari pasukan-pasukan yang dihadapi. Maka saya sampaikan, tidak ada pilihan, dan pertanyaannya keliru sesungguhnya. Pertanyaan itu seharusnya berlaku bagi kami, apa yang kami lakukan lewat ujian yang telah Allah tampilkan, yang kelihatan dari mata orang-orang beriman, apa yang harus dilakukan? Itu sebenarnya pertanyaan yang sekarang sedang dihadapkan pada kita semua. Maka melalui kesempatan ini, saya pun menyeru kepada orang-orang yang diamani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memangku kekuatan. Dan anda jika merasa sebagai bagian dari orang-orang beriman, ana ukhatibukum ayyuhal mulukud dunya, ana ukhatibukum, wallahi ukhatibukum, antum satus'aluna yawmal qiyamah, ستسألون يوم القيامة وأنا أشهد أمام رب العالمين وأنا سأقول لربي أنتم الذين قد أعطى رب العالمين في أيديكم أنتم الذين اختار الله لكم جميعا الله العظيم الله العظيم الآن تخاطبكم آية القرآن الكريم في سورة النساء في آية 75 عندما قال ربنا جل وعلا عندما قال ربنا جل وعلا فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أنتم مختارون أنتم ستسألون يوم القيامة أمام رب العالمين والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا أشهد أمام رب العالمين بأنكم صائمون بأنكم نائمون والله العظيم أنتم مختارون نبيون أنتم مختارون سأسampaikan kepada raja-raja kecil di dunia, entah dimanapun anda berada, pemegang kekuasaan, jika anda masih merasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sekarang panggilan Allah di Quran surah An-Nisa ayat 75 berlaku bagi anda. Di sana dihadapkan, anda tidak ada pilihan. Mereka mengatakan, ya Allah, mohon keluarkan saya dari tempat yang penuh dengan kezaliman ini.
Demi Allah kami katakan, Anda yang sedang diamanahkan oleh Allah sekarang dengan kekuasaan, dengan kekuatan, diuji di hadapan Anda bagaimana amanah itu akan dipertaruhkan. Dan wallahi, saya akan jadi satu orang di antara sekian orang yang bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat nanti, bahwa Anda sekarang tengah tertidur, Anda tengah diam ketika dihadapkan pada orang-orang yang minta pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama. Dan bagi kita tidak ada pilihan lain barangkali kecuali kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setidaknya dengan doa yang kita panjatkan, hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak berada bersama pada saat-saat ini dengan mereka. Dan saya sampaikan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93 itu. Demi Allah saya katakan, jangan fikirkan orang-orang yang telah melakukan keburukan ini. Karena janji Allah lekat pada mereka sepanjang mereka tidak bertobat, neraka jahannam untuk mereka. Perhatikan kalimatnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapa yang sengaja merencanakan membunuh satu orang saja orang beriman, satu orang saja, satu orang saja. Demi Allah, orang-orang ini sudah direncanakan untuk keluar dari daerah tadi, Halab, orang mengenalnya dengan Aleppo. Bis-bis sudah dijajarkan untuk keluar dari situ. Tiba-tiba terjadi perencanaan yang luar biasa. Dibombardir mereka, anak kecilnya, perempuannya, orang tuanya, segala kalangannya. Allah sampaikan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu saja, fajaza'uhu jahannam, maka kami siapkan neraka jahannam balasan untuk mereka. Khalidan fiha, kekalnya di dalamnya, tidak akan pernah keluar. Ghadiballahu 'alaihi, dan Allah akan murka pada orang-orang ini. Wala'anahu, sepanjang dia tidak bertobat, laknat Allah menyatu bagi mereka. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan untuk mereka kami siapkan azab yang berlipat-lipat di akhirat nanti. Jangan fikirkan mereka. Ini hanyalah tampilan dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadapkan kepada kita untuk menuntut pada diri kita apa respon yang bisa kita lakukan pada saat ini. Maka kami sampaikan sekali lagi, Anda yang dititipi oleh Allah kewenangan, kekuatan, kekuasaan, maka inilah tampilan dari Allah untuk menguji amanah yang Allah telah titipkan kepada Anda. Kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang jauh dari sana, maka ini ujian pada hati kecil kita untuk setidaknya mendoakan bagi mereka. Anda enggak bisa mampu dengan fisik, enggak bisa bantu dengan harta, enggak bisa bantu dengan tenaga, setidaknya doa sampaikan pada mereka. Dan dengan itulah kita insyaallah diringankan hisab kita di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua dan yang terakhir barangkali. Ya, saya sampaikan kepada saudari-saudari kita yang di sana, jika pilihan hanya dihadapkan pada dua ini, antara Anda dibunuh atau Anda kehilangan kehormatan diri, maka sesungguhnya Anda memiliki pilihan yang ketiga. Ya, pilihan yang ketiga. Kalau pilihannya tidak ada yang lain, maka pilihan ketiga, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jahidu fi sabilillah. Niatkan karena Allah, pertahankan izzah agama Anda, saat Anda wafat maka Anda fi sabilillah. Tidak ada pilihan untuk bunuh diri. Sekali lagi, tidak ada pilihan untuk bunuh diri. Tidak ada pilihan untuk bunuh diri. Imma Anda pertahankan izzah Islam, ya, dengan cara Anda melawan mereka, atau imma bisa mendapatkan luang, Anda silahkan pergi keluar dari situ, kemudian siapkan kembali kekuatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ashabul ukhdud yang dieksekusi itu? Bagaimana dengan kemudian Fir'aun yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Bagaimana dengan Asiyah dan sebagainya yang dilemparkan ke dalam api yang bergejolak itu, kemudian disuruh loncat mereka? Mereka loncat bukan karena ingin bunuh diri. Mereka dieksekusi bukan karena ingin bunuh diri, tapi mereka pertahankan izzah Islam, keimanan mereka, dan perjuangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kira-kira bisa kita sampaikan, dan kami sampaikan selamat pada para syuhada di sana, anak-anak kecil yang bahkan belum balik, yang saking sayangnya Allah dengan mereka sudah cepat pulang sekarang. Ini tampilan bagi manusia aja cara seperti ini. Kalian itu sudah selesai, kalian penghafal Quran, di situ tempat orang-orang saleh berada, kalian sudah beribadah dengan luar biasa, sudah cukup. Ya, sekarang banyak kesulitan di sana, sulit menemukan makanan yang halal yang baik-baik, sulit menemukan sumber air yang bersih, kalian cepat pulang, dapatkan kenikmatan di alam kubur. Di Quran surah Ali Imran ayat 169 itu, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda duga orang-orang yang wafat di jalan Allah seperti itu wafat begitu saja. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi kalau kalian ingin tahu, mereka kami berikan kenikmatan di alam kuburnya yang melimpah ruah luar biasa. Saking sayangnya Allah kepada mereka, cepat pulang kamu ahli Quran. Ayo para penghafal Quran, pulang. Ayo.
Biarkan orang-orang yang masih hidup itu melihat bagaimana kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cuma menangis, ada yang cuma melihat, tapi yang paling penting itu ujian bagi kita. Sejauh mana kita bisa meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka sekarang kita bisa melihat siapa yang munafik, siapa yang cuma diam, siapa yang menolong, siapa yang berdoa. Disitulah panggilan iman kita bisa direspon. Maka teman-teman sekalian, tanyakan pada diri Anda, dari sekian banyak panggilan iman yang telah disampaikan oleh Allah, berapa yang bisa direspon oleh gejolak hati kita yang kita tangkap dengan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengampuni dosa-dosa kita, meringankan hisab kita, dan insyaallah segera memberikan solusi terbaik untuk teman-teman kita di Aleppo ataupun di tempat lain yang tengah mengalami musibah.